Selamat pagi teman-teman sekalian, tepatnya pukul 3 lebih 20 menit di pagi hari. Kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Bersaudara. Kembali menemani kalian di jam sahur dengan game horror. Dan kali ini, sebuah game horror yang gue pilih adalah game horror dari Chillas Art yang bertajuk The Radio Station. So, langsung kita mulai, welcome buat teman-teman nonton live dan nonton replay. Masaki mati. Masaki, orang Jepang. Kita absen dulu sebelum mulai deh. Ada Kiyomasa, ada Reza, ada Arab, ada bocil sahur, ada bocil absen, ada bocil telat, ada Rama, ada jeruk, ada tomat, ada apel, ada sahurdek, ada prapa, ada prupu, ada prepe, ada propo, ada tanya, ada tunyu, ada tinya, ada tenya, ada tonyo, ada kohako, ada yune, ada agus, ada apukat, ada semangka, ada kedondong, ada durian, ada kelapa, ada es kelapa, ada es kelapa campur jeruk, ada es kelapa campur coklat, ada es kelapa campur buah belewa, ada Razor, ada Ikwan, ada Tarpi, ada Ayo. Oke, welcome semua teman-teman. Semoga game yang kali ini bisa menemani jam sahur kalian ya. Kita langsung mulai aja dan lanjutkan. Suatu hari aku menemukan sebuah surat setelah aku bangun di pagi hari. Gak mungkin, aku gak percaya. Tapi aku baru ketemu Masaki kemarin. Oke, Masaki itu cowok ya. Masaki sangat senang mengambil pekerjaannya sebagai di radio station. Dan sekarang dia meninggal. Gue gak percaya. Setelah dia menjalani pekerjaan di radio, dia ditemukan sudah mati tak bernyawa di radio station. Penyebab kematiannya tidak jelas. Tidak jelas. Maksudnya? Oke, polisi akhirnya menyerah untuk melakukan investigasi. Dan akhirnya mengklasifikasi bahwa itu adalah kasus bunuh diri si Masaki. Bunuh diri? Bullshit! Hari itu pasti ada yang terjadi. Oh, itu brothernya guys, Masaki itu brothernya cuy. Hah, gue harus cari tahu apa yang terjadi kepada brother gue Masaki ya. Oke, ini gelap banget cuy, sebentar guys, brightnessnya. Oke, gue otak atik dulu teman-teman. Oke, kayaknya brightnessnya kita tambahin dikit kali ya. Kita bikin 10 mungkin. Keterangan, gak seru. Mungkin segini ya brightness-nya ya. Gimana guys, setuju gak segini guys? Apa keterangan untuk sebuah game horror? Mungkin minus 20 maybe. Minus 35 kali, minus 35 ya. Minus 35 kali ya. Oke, udah cukup ya. Minus 20, udah nih kayaknya cukup nih. Absen, ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniade, Kurniatot. Oke, lanjut aja lah. Flashlight, oke, center. Apa ini? Oke, kunci mobil. Alright. Aduh, gelap banget bro. Gimana cara senternya tadi? Oh, pilih. Oke. Kayak Chillas Art ya. 30 soalnya dapat senter. Udah ini udah masih gelap ini guys. Tapi gelap banget cuy, gue gak bisa lihat apa-apa guys. Mata gue udah burik bro kalau malam-malam gini game-game gelap gini. Oh, mobil kita truk. Telat gak bang? Enggak. Oh iya nih mobil kita pickup guys. Loh cara naiknya gimana? Oh pakai kunci. Nah. Kok serem ya? Suara game kegedean gak guys? Suara game kegedean, oke gua kecilin. Suara game kegedean, gua kecilin. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Anjir, ngedrak coy. Budak ya kalian ya? Kegedean suara mobil ya? Ini kita di mana sih? Oh, kita yang hijau ya. Kita yang hijau guys, lihat di peta guys. Kita yang hijau. Oke,
Dia ada terowongan di sini. Ada sebuah pohon jatuh di sana. So far so good. Udah pas bang. Oke, udah pas ya. Waktu kita belok-belok melalui lika-liku ini, tidak ada yang mencurigakan so far. Di manakah radio station? Oh, itu radio stationnya. Ini radio stationnya tempat kita kerja. Parkir sini. Sudah. Oke, ganti gigi. Oh, this is the station. Enter, let's go. Ini guys, tempat kita kerja sebagai pegawai penyiar ya, penyiar. Sepertinya sih gitu guys. Tidak ada yang mengerikan dari game ini. Aku butuh station key. Apa ini? Ada koin. Aku mendapatkan koin guys. Station key-nya di mana ya? Eh, apa tuh? Ada tanda tanya. Ya, station key-nya di mana, cuy? Harus nyari dulu. Ten yen, koin. Nanti ada ending banyak, serius. Kunci station di rumah, serius. Ah, jangan bercanda, masa gue balik ke rumah lagi, cuy. Bro, yang bener aja, bro. Beneran, kunci station di rumah. Aduh, gak lucu banget, jauh banget lagi. Alamak, siap, bro. Yang bener, guys. Football guys ya, ada bocil yang bilang kunci station di rumah guys. Oke, gua akan balik ke rumah lagi. Kita football karena kunci stationnya ketinggalan. Aduh, perasaan tadi udah gua ambil semua yang di rumah deh. Masa iya sih gua meninggalkan sesuatu? Sesat gak nih? Bang, parkir bang. Parkir boy. Kayaknya enggak deh, kayaknya sesat deh itu guys. Ini buktinya dia enggak mau parkir. Oh, ikuti yang. Wah, ini sesat anjir, bocil sumpah. Lagi pak. Kayaknya enggak deh guys, kayaknya enggak di rumah guys. Kayaknya di rumah yang kuning itu tuh, di peta tuh. Ganti koplingnya lama banget cuy. Gak sih, gue akan ke yang rumah kuning itu ya. Ribut banget nih game, nyetir-nyetir gini. Anjir, serem juga ya. Ini emang di Jepang ada yang begini-begini guys. Serem juga sih. Ini di mana? Di Jepang. Oke, kita akan belok patah kanan. Aduh, susah banget nyetirnya. Jebret. Gila, kalau mundur tarikan giginya satisfying, man. Oke, itu dia rumahnya. Kalau main deket ya, rumah kuning itu sih kayaknya yang ditandain itu ya. Apa itu rumah? Rumah siapa itu? Alright. Owner house. Nah, owner house, bener kan? Let's go. Yes. Enter.
Oke, mobil kita parkir situ, guys. Ini masuknya lewat mana lagi? Ini kah? Ah, kalau permisi bahasa Jepang apa ya? Sorimase gitu ya. Sorimase. Coy, buka coy. Oh, ini. Oh, bener kan kuncinya di situ? Nice. Cek kotak surat. Wah, ada Bang Erdi nih. Ini veteran, guys. Veteran game-game horor yang nyari jalan gini, guys. Nice banget, guys. Ada Bang Erdi, guys. Cakep. Tapi jangan spoiler, Bang Erdi. Ntar bocor spoiler menyerang. Kalau tersesat aja. Thank you, Bang Erdi, ya. Dah, tuh. Berhasil, tuh. Kita balik lagi ke kantor pos. Ke kantor pos radio station. Ya, naik kuda sih. Ntar kalau gua udah stuck banget, kita tanya Bang Erdi, guys. Bang Erdi nggak pernah sesat sih kalau game-game nyari jalan gini. Sumpah ribet juga ya. Gua harus nengok map terus, cuy. No spoiler, Bang. Tenang. Bang Erdi lagi sahur ya. Yo, saling mengucapkan selamat sahur dulu kepada Bang Erdi dan teman-teman. Selamat sahur, Bang Erdi dan teman-teman. Aduh, nyangkut, guys. Ya, jadi ikutin aja itu ya. Ikutin yang di PT, ikutin yang kuning-kuning aja, guys. Tadi yang suruh ke kosan lagi. Kesat gaming, anjay. Aduh. Apakah ini game horror? Kayaknya enggak, deh. Let's go enter to the Sierra. Kita mau menyelidiki kematian adik kita, gak? Brother kita. Harusnya sih gue udah bisa masuk nih. Oke, okay, ini the station key. Kok itu lampunya bisa lebih mengerikan, gak? Oke, okay, ini tempat tinggal Masaki, adik kita, mendiang adik kita ya. Ngapa ada keyboard di sini, ya Allah. Serem ya game-game horror Jepang ini. Oke, ada suatu tape recorder. Gak bisa ngapa-ngapain tape recorder. Oke, nanti dulu. Oh, what is this? Kok ada darah sih? Tape, oh tape-nya dulu. Nice, tape-nya dapet. Bentar ya, pakai senter dulu, guys. Ini tempat kematian Masaki adik kita, guys. Oke, gue cek-cek dulu ya. Oh, ini dia tempat menyiarnya, guys. Ini dia tempat menyiarnya. Siapa di sini yang penyiar radio dan lagi bekerja sebagai penyiar untuk menyambut orang-orang yang lagi mau sahur? Ada nggak? Ada penyiar radio nggak di sini? Begini, Kak? Apakah real tampilan penyiar radio begini tempat kerjanya? Keren juga ya. Keren nih. Ini tempat broadcastingnya mereka tuh. Oke lah, langsung aja kita ke sini pakai ini. はい、鬼川まさきです。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきたホラーな話を読んでいきます。ということで、早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム、とうこさんからの手紙です。これは、Oke, okay, jadi di sini gue lihat Masaki, dia lagi ceritain cerita horor di radio, guys. Dia kan penyiar. What is this? Vending machine ticket, nice. Oh, mau di depan ya? Mau didengar dulu atau langsung keluar? Kalian mau baca dulu gak? いつも同じ場所に男の人がただ立っているなと思っていたら、その人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。Jadi dia penyiar radio, dia menceritakan cerita horor tentang wanita yang punya indra keenam dan sebagainya lah. 女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら、彼氏の方の足がなかったり、可愛い女の子が公園で遊んでいるなと思ったら透けていたりと、幸いにも実害がなかった。Ya, dia cerita horor. Dia punya radio Masaki, adik kita yang sudah meninggal. Panjang juga ceritanya, bro. Udahlah. Ah, my brother voice 1 dari 7. Hah, ada lagi, butuh 6 tape lagi. Gua harus menemukan semua tape. Waduh.
Waduh. Oke, gue coba ini ya. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Oh. Hati-hati, Bang. Wait, wait, wait. Oke, gue nggak bisa melakukan apa-apa di sini. 1/7. Sebentar, gue explore dikit lagi. Mungkin ada yang gue lewatkan. Sepertinya sih nggak ada, guys. Apa ini? Tab? Oke, bukan. Wah, jangan-jangan tabnya tersebar di semua mapnya yang besar ini. Kemungkinan sih bisa jadi ya. Bisa jadi, guys. Untuk menyelidiki kematian adik kita, kita harus cari tahu, guys. Oh, shit. Can I go up? Gak bisa, guys. Aku takut. Oke, gue rasa kita harus ke mobil. Dan explore. Mungkin ya. Itu firasat gue sih begitu, guys. Yuk, kita explore aja yuk. Kita ke mobil. Gue ada 2 item nih. 10 yen sama vending machine ticket. Tapi yang vending machine ticket itu gak bisa diapa-apain. Gue kira buat di depan. Aduh, mana sih jalan keluarnya? Lupa gue. Sini-sini. Ya, gue kira buat ini guys, rupanya enggak ya. Udah, di mana tapnya? Coba gue explore belakang ya. Gak mungkin sih ada di sini. Ya udah, kita naik mobil lagi deh. Oh, apa ini? Gue belum kesini bro. What? Ada ruangan di sini. The fuck? Cok, ada darah cok. Ada yang aneh dengan monitor ini, break ya. Tunggu. Monitor ini ada yang aneh cuy. Gue break. Tap, nice, tap kedua. Oh my god, so easy. So easy, oke okay. OMG, gue creepy banget sumpah. Guys, ini creepy banget cuy, ini gudang penyiar radio guys. Tunggu. Oke, santai. Gua enggak kaget. Gua nakutin kalian dikit, guys ya. Apa gua salah lihat ya tadi ya? Oke, gua salah lihat kayaknya tadi ya? Enggak, gua enggak kaget, cuy. Apa enggak kayaknya gua salah lihat karena gua udah main banyak game tadi ya. Gua udah main banyak game jadi mungkin gua agak halu, guys, ya. Oke, kita store aja tab kedua, teman-teman. Oke, kita store tab kedua. Alright, ini dia tab kedua. Coba kita dengarkan dikit. Kok jadi serem gini, cok? Masaki no horror na hanashi. Hai. Jadi dia ini penyiar horror na hanashi. Masaki ini penyiar radio horror rupanya, guys. Jadi intronya agak serem. Radio name Toko san kara no. Oke, gue skip aja. Zenkai no hanashi tottemo yokatta no de. Kore wa itoko ga tashika chugakusei no toki. Lama-lama serem juga ya? Itoko wa kazoku ga byouki inari totemo ki o otoshite ita sou desu. Itoko wa sono toki no koto o jinsei de. Juga sampai jam berapa Bang? Sampai tamat kalau bisa. Kazoku ga byouki inatta kedo nani mo dekizu. Iradachi to. Nih, kalian baca teksnya kalau kalian ingin mengerti lebih lanjut. Gue juga baca kok, tapi gue baca singkat ya. Dia masih cerita tentang wanita yang punya indera keenam. Oke, gue cepetin ya. Karena adik kita ini penyiar radio guys. Panjang banget ceritanya. Oke, 2 of 7. Nice, 2 dari 7 guys. Aduh, dimana lagi ya? Dimana lagi ya? Kamu... Oke, kayaknya sih keluar ya. Kayaknya kita pindah guys. Apa di dalam satu lingkungan komplek itu? Gua gak tahu sih. Nih, banyak banget tempat yang bisa dieksplor. Feeling gua sih gak mungkin di situ semua guys. Gua rasa kita harus eksplor dikit ya. Coba gua eksplor ya, kita setuju eksplor ya. Ada beberapa tempat yang belum kita kunjungi, kemungkinan ada radio tape di situ, tapi gua enggak tahu guys. Ada 7 loh, kita butuh 5 lagi guys. Oke, gua akan ambil kiri bawah ya. Apa ini yang game radio station? Kok feeling gua enggak enak ya?
dari film Untold. Itu gue rasa ada puisi mungkin, cerita dari radio itu, dari siaran dia. Waduh. Ini gue akan ke kiri sini, guys. Ini gue akan ke sini, cuy. Oke, kita akan ke suatu tempat. Gue nggak tahu tempat apa itu. Oke, ini dia tempatnya, teman-teman. Yes, ini adalah vending machine area, nice. Vending machine area. Alright. Alright. Di atas lemari. Oke. Ini enggak ada orang sama sekali, Cok. Oh my god, ada darah. Kemungkinan yang ada darah-darah ada tap ya? Ini feeling gue mengatakan begitu sih. Oke, mungkin gue akan pakai 10 yen or nope. Pakai vending machine ticket. Yes, we can do. Oh, password, guys. Passwordnya. Aduh, passwordnya apa, Bro? Just the food ticket. Oh, sebentar, taruh. Oke. Oke. Ada beberapa. What is this? Ah, flashlight. Oh. Oke, puzzle kah? Gue sumpah serem, cuy. Di atas tempat telepon. Oh. Ya. Oke. Oke, flashlight. Public phone. Oh, sumpah feeling gue gak enak, coy. Ini, coy, begini tempat telepon gini, guys. Pake tenian. Yes, can we? Oh, nice, gue telepon. You never look up, do you? Oh, nice! Anjir, sumpah. Gue kira lihat ke atas ada setan, guys. Oke. Nice, kita dapat tap lagi, coy. Nice. Nice banget, guys. 3. Apa? Puzzle-nya, tinggal puzzle-nya, Bro. Tinggal puzzle-nya, guys. Puzzle-nya. Tunggu, bentar ya. Nih, guys, kita bisa gunakan vending machine ticket di salah satu mainan ini ya. Coba gue coba yang ini ya. Coba ya, kita enggak ada salahnya, coba. Oh, dapat makanan. Ya, vending machine-nya hilang. Ya terus gimana dong? Vending machine food. Aduh, gak apa-apa ya. Udah gue pake, guys, gue asal pake aja, cuy. Oke, UV flashlight. Oke, passwordnya berapa ya passwordnya? Passwordnya kayaknya enggak sih. Kayaknya gini guys. Oke, kita akan explore atas dulu ya. Kayaknya UV flashlight ini gunanya buat nyari sesuatu sih. Kita akan explore satu lagi di atas. Pakai UV. Center UV ya, center UV-nya di mana, coy? Nggak ada tuh. Ke atas. Sini. Game ini ada meka. Siapa yang bilang center UV ke kacanya, guys? Siapa yang bilang, coy? Oke, 3-1-2-4, easy dong. Apa 4-1-2-3? 4-2-1-3, 3-1-2-4, kita coba dulu ya. How to reset. Oke, reset. 3-1-2-4, coba ya. 3-1-2-4. Oke, wait, what? 4-2-1-3? Loh? Ikuti urutan, 1-2 3-4. Hah? Ikuti. Oh, oke, gue ngerti. 2 1-4-3. Lah, kok salah sih? Salah, 2-1-4-3. Apa gue salah masukin? 2-1-4-3. 2-1-4-3. Loh, salah? Apa urutan kebegini? 1-3-2-4. 1-3-2-4. Loh, kok salah sih? 2-1-4-3, bang, dari atas. Iya, udah tadi nih. 2-1-4-3. Tetot. Oh, mungkin gini. 4. Eh, bukan.
Empat, dua, nggak gitu juga konsep. Benar-benar. Empat, dua, empat, dua, tujuh, empat, dua, tujuh, empat, empat, dua, tujuh, enam. Mungkin ya. Satu, dua, empat, dua, enam, tujuh, enam. Nice banget co, dua tap langsung guys kita dapatkan guys. Dua tap langsung kita dapatkan adik-adik ya. Oke, gua gak tahu makanan ini buat apa. Oke, gak ada apa-apa lagi di sini ya. Gak ada apa-apa lagi, berarti gua akan sisir atas ya. Kita akan sisir atas guys. Wah gampang juga ya. Kurang 3 tap lagi coy. Oke, gua akan sisir atas. Ada gedung di atas. Udah nyontek duluan. Gigimu nyontek anjir. Lihat lu anjing babi anjing. Beneran babi guys, gak salah dong. Beneran babi guys, gak toksik guys. Beneran ada babi hutan nabrak gua guys. Oke, sorry toksik, sorry ya. Tapi beneran ada babi guys. Sorry, aduh bulan puasa lagi coba. Sorry guys. Gak sengaja guys, kaget guys. Ini gara-gara bocil nyontek, anjir, gue jadi kaget, gue jadi gak siap. Warehouse, waduh, feeling gue buruk, bro. Oke, pasti ada tab di sini, guys, gue yakin, guys. Oke, gimana cara masuknya? Oke, ada banyak pintu di sini. Mungkin gua akan dari kiri. Wait, what? Oh shit, apa ini, guys? Enggak dong. I don't know. Kayaknya sama semua deh. Pakai UV. Masih dibuka? Pakai UV, yakin pakai UV. Cok, serem banget pakai UV. Gak mau pakai UV ya. Backroom anjay. Sama aja bro. Oh, ini kayaknya gue stuck nih. Ini puzzle juga nih guys. Is it puzzle? Enggak sih. Enggak puzzle ini guys. Backroom semuanya aja gue buka. Apa susahnya? Semuanya aja loh. Semuanya gue buka guys. Pakai UV serius pak. Harus banget pakai UV, ini gak bisa dibuka bro. Aduh horor banget cok kalau pakai UV cok. Sumpah anjir, gak nyaman gue. Kayaknya enggak sih, kayaknya gak pakai UV sih. What is this? Oh bener guys, bocil pakai UV, bener guys. Guys, bocil pakai UV, bener guys. Guys, bener guys. Oke. What should I do, man? Masuk ke situ kah? Oh. Buka cuma yang ada ini. Buka cuma yang ada tangan mungkin ya. Tutup dulu ya sebentar guys ya. Buka semua yang ada tangan.
gelap bro. Tuh guys, pakai ini dulu guys, gak kelihatan guys. Oke. Oh shit, oke, udah kebuka semua ya. Creepy cok. Cok, creepy banget cok. Voice recorder. Oke. Wah. Voice recorder buat apa ya? Oke. Apa kita setoran dulu deh? Setoran ini dulu ya. Setoran ini dulu ya, voice tap dulu ya, setoran tap dulu ya. Setuju enggak? Di belok kiri. Ada mobil lain, iya gue juga lihat guys. Aduh, buset, restyle anjay. Ini ada satu tempat lagi yang belum gue kunjungi teman-teman. Sumpah, susah banget nyetirnya coy. Ada satu lagi tempat yang gue belum gue kunjungi, sebentar ya. Itu tuh, lihat tuh, di kiri dekat rumah yang pemilik. Di bawahnya ada tempat sampah gitu guys. Tempat apa itu? Lah, lah mobil yang tadi, what? Creepy, creepy. Hah, ada tap. Di mobil kecelakaan ada tap. Sudah 5 tap. Kunci, padlock. Hah, Red Sims Angry. Oke, makanan. Nice, gila pinter banget gua. Wih, nice! Langsung dapat tap, udah banyak banget tap gue bro. That's it? Udah berapa tap kita? Udah berapa tap cuy? No. Ini nih, cari kunci. Cari kunci guys, Coba kita setoran dulu deh, setoran tap dulu ya. Setoran tap dulu ya, pakai UV. I don't think so guys. Enggak sih, kayaknya udah enggak guna nih ya. Ah, tuh kenapa kecelakaan dia, guys? Enggak sih, gua akan setoran dulu ya. Mungkin ada event yang nge-trigger kalau kita setoran, guys. Atau di rumah pemilik ada radio juga. Ku tinggal nyari kunci buat gembok. Apaan tuh anjing? Coy, itu suara apa, Coy? Tadi gak ada suara gitu di mobil gua. Loh, kok anjing sih?
Wah, nggak suka gue nih. Guys, ada sesuatu di belakang, guys. Gue nggak bohong, guys. Guys, sumpah, guys, gue nggak bohong, guys. Guys, kalian lihat ga? Kalian lihat ga? Anjir, creepy banget, cuy. Cepet-cepet ke radio. Ntar. Sumpah, gue gak bohong guys, ada sesuatu guys. Wah, sumpah horor nih game, cuy. Oke, kita setoran ya. Oke, setoran, cuy. Oke, radio keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Wah, satu lagi, bro. Udah pasti yang gembok itu, guys. Masaki no horor no hanashi. Merinding, coy. Maaf telat dong ya, enggak apa-apa. Hai, hajimarimashita. Oke, dia menyerang lagi. Kali ini wa donna hanashi ga dete kuru no ka? Story apa hari ini? Radio ne. Jadi ceritanya ini kayak kita telepon ke penyiar radio ya. Cerita Toko mengirim cerita ke Masaki. Kazoku ga byou. Aduh, banyak banget ceritanya, Bos. It sono kangoshi wa 家族が何気なく家族にまた新しい看護師いや penting gak sih cerita ini gue translatein ke kalian? 自分前記憶をそんなことする ini gak penting ya? なぜかと看護師隣のおばさんのことおばさん ini cerita doang, cerita horor. Cerita horor dari pendengar-pendengarnya. おばさんだ loh エレベーターには何も覚えて B2のボタンが押されています Aku kara shita no desu ga, ano kango. Ya, 37. Sumpah, gua takut di belakang ada apa-apa, cuy. Masaki horror story. Horror no hanashi. Konkai mo raji. Kono kata, konkai wa saikin kyoudai ga ryuin shi. Sono ko wa. Tuh, dia cerita tentang same person as usual lah. Ini kayaknya kunci penting nih. Toko, orang yang sama yang mengirimnya, guys. Itsumo to kakikata ga chigau no de chigau hito ka to. Itsu beshitsu ni annai sare. Mani de momo mitsuri gakan choi. Mou nagaku wa nai. Motte 1 kagetsu teido da to. Kyoudai no byoushi. Capital letter ditulis dari suratnya, coy. To suratnya aneh, suratnya mulai aneh. Surat dari orang yang sama toko. Wah, ini ada yang gak bener, ini agak beres, cuy. Ada hubungannya dengan hospital. Aku bukan ibumu. Ini ceritanya penting, guys. Ini cerita horor ini. Cerita horor ini ada sesuatu. Ini okasa. Mata henna to. Miga ka. Sumimasen. Tsuzukimasu. Okasa sarodo suru watashi o mite tsukarete ie ga jibun de mo. Baca kilat aja ya. Tsukare ga tam. Ocha to sonna hatto honno sukoshi ko sugu ni aisatsu o so omoi furikaeru. Merinding gua. Lagi bang, di luar ada hantu radio itu, hah? Isoi de byouin ni fushi otoko no ko ga boku ga kurushite iyakatta toki nani shite tano? Sonna fuu ni itta youna kiga shita. Komurinin, sumpah. Awatete byouin ni haitta ga mou te okure datta. Watashi wa dou shite cuy, makin seram, cuy. Sono shunkan nanta ga watashi no naka ni suu to haitte kita kankaku ga atta. Semenjak saat itu, saudaraku selalu mengawasiku. Selamanya. Aduh, gila. Voice recorder gunanya buat apa ini? Voice recorder gunanya buat apa? Ya, harusnya direkam ya? Ayo lanjut, tap kelima. Aduh, tap kelima, cuy.
Ya bad ending kok di akhir buat di akhir. Coba keluar, coba deh keluar deh. Kok feeling gue gak enak ya? Enggak bro, sama aja bro, udah langsung bodo amat ah. Langsung aja, pasang semua lah. Jendela ada orang. Apa sih sesat bro? Apa? Gue butuh gembok cuy. Gak ada apa-apa. Tutup pintunya, udah. Udah langsung ya radio selanjutnya ya. Oh ini ruang menyiar. Ruang siaran. So far so good. Tangga ini mungkin. Wah kayaknya tangga ini ada sesuatu dah. Feeling gue nih tangga ada sesuatu guys. Ya, lanjutan, lanjutan, radio kelima lah. Speedrun lo. Ah, buruan tamat aja lah. Lu makin seram ini pasti cuy. Masaki no saikin kono radio no hankyou ga sugoku ureshii. Guys, ada suara tak-tak-tak guys, sumpah guys. Arigatou gozaimasu. Toyukoto de konkai mo yonde ikimasu yo. Hai. Konkai mo onajimi radio name Touko-san kara desu. Wah, sumpah horror banget nih game, cok. 誰のお話か今回書いてませんね。まあ読みますね。両親なんて最初からいなかった。そう思っている。弟を私守らないといけない。それだけだった。私友人も親戚も誰も私ののカタカナですね。前の手紙でも何個かありましたね。読めないことはないんですけど、気にしていると話が止まってしまうので、できる限り気にせず読むようにします。続けます。私の、いや、いなくなった、気づいた時には、弟と二人だ。許せなかった。あ、スカペタライター私の、トトピンドルパン、うだ全てに向いていた。あ、ガモガモコサンバレナ。不幸になればいい。そう思った。丁寧に。もう負けないね、中。すべてを取り込んで。じゃあ、クロワルバゲ。そうした手紙は相手に響く。あ、パケットとこ。相手の読んだと、結構。ああ、ああ、世界へ。あ、やっぱり、まあ、すいません。ご、弟、し、そんな、弟、バッチョ。苦しみ。私の周りでは、よし、I'm coming to see you too。ほら、あなたにも会いに行きますよ。下の方に手紙。すごいな、カピタル、俺、ぶつかる、すごい。手紙。まあ、それは？なん、手紙、ちょっと。フルフカピタル、まあ、それじゃ。あったら、ま、フルフカピタル、まあ、それじゃ、あばちゅい。受けてくれな。Yang kena merecord, oke oke. Record, cara recordnya gimana? Masaki no horror no hanashi. Hajimarimashita. Onikawa Masaki desu. Zenkai no radio o kiite kudasatta kata wa wakaru to omou desu kedo. Nanto tegami arimashita. Sura de ditemukan, sura de ditemukan. Shiryou no aida ni hasamatte. Sura de dimasu desu. Kizukimasen deshita.ということで、オッケー、今回はこの手紙読んでいきますよ。前回に引き続き、今回はどのような話でしょう。今回も毎度おなじみ、ラジオネーム、トーコさんからのお話です。今回は、タイトルのようなものもあるようですね。では、早速タイトルから読んでいきましょう。行きましょう。Tanda tanya? The tap end, absolutely. What happened after that? Suratnya gak kebaca, suratnya hilang. Harusnya diantara dokumen. Aku harus cara mencari dia. Oh my god guys. Guys, guys gimana nih guys? Guys. Suratnya ada di sekitar sini cuy. Dokumen, dokumen, tadi ada ruang folder, ruang folder. Guys, radio ketujuh belum ditemukan loh. Full tap itu dapat padlock key.
Oh, jadi gue cari kunci dulu, Dokumen mana dokumen? Oh itu guys, itu dokumennya guys. Baca surat dulu atau cari tab ketujuh guys. Voting deh. Baca langsung baca surat atau cari tab ketujuh. Tab ketujuh di mana cok? Gimana menurut kalian guys? Voting deh, gue serahkan ke kalian deh. Aduh, tab ketujuhnya itu di mana ya? Ada yang belum gue explore kah? Kayaknya udah semua deh. Tab ketujuh, tapi gue nggak tahu harus ada veteran. Bang Erdi boleh tahu nggak Bang Erdi di mana tab ketujuh? Wah, bocil langsung baca surat menyerang cu. Penasaran juga. Oh ini gue belum kesini bro. Oh, gue belum kesini guys. Oh my god, oh my god. Okay, that's creepy bro. That's creepy bro, what the fuck bro. Ya gue buka guys. Gue udah hilang goblok. Loh. Gue apa kata ketujuh di sini? Trestong buat apa ya? Climb up. Loh kok hilang goblok? Oke aku gun climb up, aku penasaran. Tab ketujuh! Hah? Bukan tab ketujuh, tab yang terbalik! Rekaman tab yang kebalik, what? Oh feeling gue buruk bro. Feeling gue buruk guys. Bani game horror Jepang, vibesnya horror banget cuy. Tunggu guys, banyak option yang bisa kita lakukan guys. Oh guys, Trestong ini buat apa ya? Oke deh, gue akan coba rekam deh. Cok, hilang, rekamannya hilang, cok. Buat bobol, gembok petlock ya, oke deh, kita kasih dulu lah. Nah lo, kok hilang Bang Jago? Oke, kita, ya, buat bobol gembok ya, kita ke tempat sampah, guys, let's go. Let's do it, bro. Suratnya nanti aja, guys. Suratnya feeling gue buruk, guys, surat itu, guys. Oke. Wah, ini game serem sih, ini game gak banyak jumpscare, tapi vibe-nya serem, cuy. Vibe-nya horror banget, cuy. Oke, kita akan ke tempat sampah tikus tadi dan coba kita buka padlock itu ada apa di situ ya. Gua selet belakang. Tapi kalau ada suara aneh gimana gua ngelihat belakang, cuy? Horor loh nih game lo. Vibes-nya itu horor loh, ke Jepang-Jepangan, ke wibu-wibuan tuh serem loh, teman-teman. Oke, almost there. Terpecahkan guys, si Masaki itu gimana nasibnya? Adik kita itu mati kenapa? Apa gara-gara dia baca surat? Jangan-jangan itu surat terkutuk. Yes, itu di tempat mobil kecelakaannya. Enter. Oke, gua akan buka ini guys. Gua akan coba buka dengan Trestong. Wah, nggak bisa bos, sumpah bos, nggak bisa bos.
Bos, salah bos, salah barang bos. Oh, ini kalau udah kebuka itu kan ada tempat sampah tuh guys, lihat deh. Tuh, ada kunci. Ini buah. Harus pakai kunci. Guys, gue gak punya kunci guys. Guys, gue punya radio yang terbalik. Tapi anehnya di tempat tikus lihat ke kiri. Loh iya bener. Thank you Bang Erdi. Yes, I got the key. Padlocky. Loh, buka ini dong. Lah. Emang ada apa di sini? Tap deck, reverse tap. Oke guys, sudah siap-siap ya. Ini tap terakhir mungkin guys. Guys, ada pemutar radio di tempat sampah. Thank you Bang Erdi. Oke, kita akan putar sama-sama ya. I can use this reverse tape. Yeah, use it. And then I can use, gimana? I can use. Oh, tape yang rusak diperbaiki. Nah, ini udah diperbaiki. Ya kan? Jangan bilang kita balik lagi terus ada itunya. Lah. Balik lagi ya? Jangan-jangan udah ada coy, tape-nya coy. Itu step terakhir. Tadi hilang tapi tempat tape-nya. UV mobil, coba balik lagi terus dengerin. Ih, maksudnya tadi tape-nya, pemutar tape-nya hilang. Tapi gak apa-apa, kita coba ya. Kita coba ya, mungkin siapa tuh dia muncul lagi guys. Mungkin setannya naruh situ lagi, gila ya. Oh my god, gila benar-benar serem coy. Creepy. Pakai UV light. Creepy horror Jepang. Ini by the way, pembuat gamenya pembuat game kopi-kopi kemarin bareng Bang Sandy guys. Emang creepy semua cok, game-game Jepang Dajjal ini. Apalagi yang orang tadi jatuh dari tower tuh serem sih. Oke. Wah beneran hilang bro. Nah deket surat. Oh iya bener lah di situ tiba-tiba. Oh my god, gue punya dua pilihan guys. Gue punya dua pilihan, baca surat atau putar tape ketujuh. Voting dimulai sekarang. Baca surat, putar tape ketujuh. Kalau gue sih tape, feeling gue sih tape guys. Udah capek-capek nyari nggak diputar apa gunanya coy? Nah tadi ada setan di sini. Feeling gue sih tap guys. Feeling gue sih tap coy. Mungkin kita bisa memecahkan misteri kematian adik kita Masaki dari sini guys. Putar tap ketujuh oke. Voting dari bocil-bocil sahur sudah ditentukan. Kita akan putar tap ketujuh untuk memecahkan misteri radio station anchor. Tap ketujuh diputar. Play fixed tape. Tape number 777. Tonako no yami. Oke. Suratnya ini guys, suratnya dibacain. 姉は青銀鏡だ。トナコには何もできぬ。一人。 Wah ini suratnya si Toko coy. Puisi kah? Nani kore? Wah puisi kayak puisi. Dari perawakan gue puisi nih. Surat cinta. Ke mobil langsung kak. Jangan dulu lagi dengerin radio kocak ke mobil. Iya suaranya lebih kecil, lebih mendap, lebih. Masaki mati karena membaca surat itu. Lah, gue juga udah denger surat itu. Gue gak tahu puisi apa yang terkandung dalam puisi itu. Tapi gue harus periksa. Gue akan ambil. Suratnya tetap diambil, co. Suratnya diambil, guys. Yah!
Wah, balik ke rumah, guys. Balik ke rumah, kita ke akan. Itu alat rekam buat apa ya? Alat rekam paling gak jelas nih, guys. Puisi kematian, guys. Emang di Jepang ada beneran, guys. Real, guys. Oke, guys. Puisi itu ada kekuatan mistis, coy. Kita bawa pulang ke rumah, yuk. Aduh, bad ending apa good ending nih? Gila, kita juga udah baca semua loh. Kita semua udah baca puisi itu loh. Dengar ya. He said if you listen to this, you will understand the reason for Masaki dead. I decided to listen the tape. However, no matter how much I play it, tidak ada yang keluar, tidak ada yang terrecord. Haruo panik. Dia membilang kepada dirinya gak mungkin. Akhirnya dia kasih surat. Masaki mati karena membaca surat ini. Syukur ada recording tape. Haruo, oke. Wah, ini udah tamat kah? Is he try to make fun? Oh, kita udah lapor polisi, coy. Kita udah lapor polisi, guys. Senpai, kamu lihat apa? Yah, tamat kah? Good ending kah? Pada gak percaya surat itu, coy. Oke, temannya baca. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Gak ada terjadi apa. Surat itu tidak membuat orang mati. Apakah itu prank? Tiba-tiba dia terteriak dan terbunuh. Guys, bener guys, surat itu, coy. Suratnya kalau dengar gak apa-apa, guys. Guys, penasaran lihat bad endingnya gak? Ending 1 nih, ada tulisan ending 1. Kalau baca suratnya langsung, guys, kita lihat di YouTube aja boleh gak sih? Capek ngulang nih, guys. Coba kita lihat di YouTube aja, guys, ya. Boleh gak? Ini good ending karena kita mendengar, kita tidak membaca langsung suratnya. Gila. Nah, temennya baca surat langsung meninggal, cuy. Coba ya. Coba, guys, gue penasaran banget, cuy. Coba lihat di YouTube lah, Yeah, coba lihat di YouTube. Radio station bad ending. Wah, ada bro. Wah, gila sih, bro. Puisi kematian, cuy. Temennya langsung mati, gila. Temennya disesatin, cok. Kalau dengar suara gak apa-apa. Jadi kalau kalian baca suara gak apa-apa, kalian gak akan mati, guys. Ada alur ceritanya gak? Aduh, lama banget nih. Go Alt F4 aja. Oh, bisa di Alt F4. Coba kita lihat nih. Radio station All ending. Coba kita lihat ya dari Bang Hoster. Oh, bukan ini, guys. Salah, guys. Coba yang bad ending mana? Oh, dia baca surat nih. Kayaknya ending baca surat, guys. Wah, dibaca suratnya langsung, cok. Dibaca, dia nggak putar radio, guys. Baca ini dengan keras, kamu akan mati. Dia mau dibaca di read the letter sama dia, cuy. Wah, siapapun yang membaca surat itu. Tanaka no yami. Baca dengan keras. Otonto wa atsuku moe. Ane wa aoki iki wo haku. Tanaka ni wa nani mo dekinu. Hitori hanari yoku Tanaka. Kurayami ni wa hitosuji no hikari mo mienu. Asoko ni mieru wa kaibutsu ka. Maneko to no oki wa. Streamer cuek, tunggu dulu, ini lagi serem gini. Gigi mau streamer cuek. Saki ni wa shima wo. Oh, ini puisinya, guys. Shiroki usagi ni wa tsuite wa ikezu. Samayou mono. Kol kepap itu buat rebet. Who is changing? Is it me? Or it's someone else? Poco! Orang yang sama! Jadi serem banget, coy! Jadi berdarah, coy! Guys. Oh my god, that's so creepy, man. Sumpah, ini creepy banget sih. Cok, ini anak kecil, jangan nonton, cuy. Cok!
Puisi kematian! Loh! Wah! Kenapa tuh? Oh, ditenggelamin di lautan darah, guys. That's it? Anjir, jumpscare, cu. Itu dia guys endingnya guys, kalau kamu udah baca ya. Guys. Guys, kalian juga udah baca guys. Guys, gue juga udah baca guys.